Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta nas, wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ala, ala nabiyya ba'da Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadirin sidang Jumat rahimakumullah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua antara lain berupa nikmat iman nikmat Islam kesehatan dan umur yang masih diberikan sampai saat ini Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita sekalian Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat para umatnya hingga akhir zaman dan kepada kita semua Amin ya robbal alamin. Pada awal khutbah ini khutib mengajak diri khutib sendiri dan jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan Kualitas ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah pesan dasar dari seluruh ajaran Islam. Kata takwa bukan berarti takut, juga bukan hanya bermakna patuh, melainkan takwa adalah sikap yang diliputi oleh kesadaran tentang hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Takwa ialah kalau kita mengerjakan sesuatu. Kita selalu mengerjakannya dengan penuh kesadaran Bahwa Allah beserta kita Allah menyertai kita Allah menemani kita Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Hadid ayat 4 A'udzubillahimina syaito nirojim ma'akum aina bima ta'maluna bashir dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Dan Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu yang engkau kerjakan Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Dalam kesempatan ini Khotib mengajak hadirin sekalian Untuk merenungi dua buah kisah Kisah yang pertama Khotib temukan saat berkunjung ke negeri Korea Selatan Alkisah, pada suatu jamuan makan malam, sebuah pertanyaan disampaikan kepada seorang profesor Korea Selatan yang menjadi tuan rumah dan menjamu makan malam ini. Sebuah pertanyaan diajukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana negara Anda bisa maju seperti saat ini, padahal di tahun 70-an kondisi ekonominya tidak jauh dari Indonesia? Lalu sang profesor Korea Selatan tersebut merenung hening sejenak kemudian bercerita bahwa ada dua prinsip yang dijalankan oleh para pekerja Korea Selatan di dalam menjalankan pekerjaannya. Yang pertama working hard dan yang kedua no complain. Jadi yang pertama adalah selalu bekerja keras dan yang kedua tidak pernah mengeluh. Apapun yang telah direncanakan oleh perusahaan, semuanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pekerjanya. Apapun yang telah diperintahkan oleh atasan dalam pekerjaan, dijalankan dengan penuh kesungguhan. Dan tidak ada satu orang pun yang mengeluh mengenai beban pekerjaan yang diembannya. Sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, akhirnya kemajuan demi kemajuan telah diraih oleh bangsa Korea Selatan di dalam membangun ekonomi bangsanya dan waktu terus berjalan, akhirnya kesejahteraan penduduk meningkat pesat dan menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara maju di dunia saat ini. Hadirin yang mulia, kalau kita simak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanatkan pentingnya bekerja keras dan kerja tanpa mengeluh. Atau dengan kata lain bekerja dengan penuh rasa ikhlas Dalam surat al taubah Ayat 105 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Yang artinya Bekerjalah kamu Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin Akan melihat pekerjaanmu itu Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan Kemudian di dalam surat An-Naba Ayat 9 sampai dengan 11 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Yang artinya Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat Dan kami jadikan malam sebagai pakaian Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan Di sisi lain Bekerja keras harus diimbangi dengan rasa ikhlas dan sabar Sehingga dengan sabar kita akan terhindar dari perbuatan mengeluh Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Yang artinya Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya kita sholat fardu lima kali sehari suatu kesempatan yang sangat penting untuk kita maknai bersama bahwa ketika menjalankan sholat lima waktu sesuai dengan ayat-ayat di atas maka saat sholat adalah merupakan penolong bagi kita Di dalam mengatasi kesulitan Di dalam menjalankan pekerjaan Saat azan berkumandang sebagai panggilan untuk melaksanakan sholat Maka pada saat tersebut kita tinggalkan pekerjaan Kita tunaikan kewajiban sholat Dan pada saat yang sama kita lupakan pekerjaan Karena kita berdialog dengan sang pencipta dan saat itulah kita akan mendapat hikmah yang sangat besar, di antaranya kita terbebas dari rasa penat, dari rasa lelah bekerja, dan kita akan mendapatkan kekuatan dan kesegaran kembali untuk melanjutkan pekerjaan setelah berdialog dengan Sang Pencipta. Dengan kerja keras dan sikap sabar serta sholat, insya Allah kita akan mendapatkan hasil kerja yang penuh manfaat. Dari sinilah. Akan mendatangkan rizki sebagai hasil dan imbalan dari hasil kerja keras. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur atas rizki yang kita peroleh dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita simak kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini adalah ketika suatu hari datanglah seorang tamu dari sebuah negara Eropa ke Bandung ke ITB, tamu tersebut ikut rombongan Presiden Finlandia. Presidennya di Jakarta lalu tamunya berkunjung ke Bandung. Finlandia sangat terkenal dengan produk elektroniknya, yaitu HP di beberapa waktu yang lalu. Hotip tidak akan menyebutkan merek produknya untuk menghindari dari keberpihakan. Dalam kunjungan tersebut muncul sebuah pertanyaan dari seorang rekan, seorang pakar yang sangat cerdas dan tidak diragukan lagi kompetensinya di dalam bidang elektronika. Sang pakar bertanya kepada pihak utusan negara Finlandia, "Pertanyaannya, what happened with product X?" Sekali lagi, mohon maaf, Hotip tidak akan menyebutkan nama produknya. Perlu diketahui, produk X tersebut adalah sebuah produk elektronik yang sangat terkenal di masanya, dan saat ini sudah tidak laku di pasaran. Dan perusahaan penghasilnya telah mengalami keterpurukan. Mendapat pertanyaan tersebut suasana sangat hening. Lalu dengan suara berat dan perlahan sang tamu Eropa mengatakan, PTX is dying now because two things. First, he does not want to listen to others. Second, lack of vision. Jadi perusahaan X tadi sedang mengalami kematian karena dua hal katanya Yang pertama karena para pimpinannya tidak mau mendengar orang lain Dan yang kedua mereka tidak punya visi ke depan Kemudian sang tamu melanjutkan penjelasannya Apa faktanya bahwa PT X tidak mau mendengar orang lain? Beliau menjelaskan bahwa setiap ada permintaan dari pelanggan untuk dilakukan pengecekan kualitas sampling terhadap sejumlah produk untuk diukur kualitasnya. Pihak PTX lalu menolaknya dan dengan percaya diri mengatakan bahwa produk yang dihasilkannya sudah yang terbaik. Tidak ada keraguan lagi untuk kualitasnya sehingga tidak perlu lagi dilakukan quality control. Fakta yang kedua terkait dengan lack of vision atau tidak ada visi dan pandangan ke depan. Dijelaskannya bahwa pada saat yang sama Perusahaannya itu sudah menganggap perusahaan yang terbaik, sehingga tidak perlu lagi mengantisipasi ke depan seperti apa yang harus dijalaninya. Padahal, para perusahaan pesaing di belahan bumi Amerika dan Asia saat itu sedang memikirkan apa yang dibutuhkan pelanggan ke depan tentang produk sejenis. Waktu terus berjalan dan akhirnya produk dari perusahaan pesaing terbukti lebih baik dan disukai orang. Maka kehancuran mulai melanda PTX. Karena orang mulai meninggalkan produknya dan beralih ke perusahaan lain, hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah kedua ini kita menyimak dua hal sebagai penyebab kehancuran sebuah organisasi. Yang pertama, para pemimpinnya memiliki sifat arogan dan sombong karena merasa produk yang dihasilkannya adalah yang terbaik sehingga tidak mau lagi mendengar orang lain. Dan yang kedua, mereka tidak punya visi, tidak punya pandangan ke depan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat sombong dan sikap tidak punya rencana ke depan. Dalam surat Al-Hadid ayat 23, Allah berfirman, yang artinya, "Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu." dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita selalu memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk masa depan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila hari ini sama dengan hari kemarin, itu berarti rugi. Apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti celaka. Dan yang beruntung adalah apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin. Pernyataan Rasulullah tersebut menuntun kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, yang secara garis besar akan berkaitan dengan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas amal. Hadirin, sidang Jumat yang berbahagia. Demikianlah telah kita simak dua kisah Dengan empat kata kunci yang dapat kita maknai bersama Bahwa kalau kita ingin maju Ingin masuk dalam gorongan orang yang beruntung di mana hari esok lebih baik dari hari ini Setidaknya ada empat hal yang kita dapatkan dari kedua kisah di atas Pertama, bekerja keras Yang kedua, pantang mengeluh dan kerja dengan ikhlas dan penuh sabar. Ketiga, jauhkan diri dari sifat sombong dan hendaknya mau mendengar orang lain. Dan yang keempat, memiliki pandangan jauh ke depan. Mudah-mudahan kita semua dapat termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Barakallahu liwalakum. Alhamdulillah Alhamdulillahirubil alamin hamda yuafi Ni'amahu wa yukafi mazidah Alhamdulillahiladzi arsala rasulah bilhuda Wa dinil haq liudhirahu ala dini kulihi wa kafa bilahi sahidah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam semesta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gofar, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Ali Malikul Mulk, Jalali Wal Ikrom. Alhamdulillah, wa Alamin, wasalamu Ala Asrofil Anbiya Wal Mursalin, Wa Ala Alihi Wasohbi Ajmain. Segala puji bagimu Ya Allah yang menggenggam seluruh alam. Kami panjatkan syukur kehadiratmu, jadikanlah kami sebagai umatmu yang pandai mensyukuri nikmat yang kau berikan. Ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk tetap dan selalu mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi kami mohon padamu ya Allah Masukkanlah kami dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang soleh Kami sadar ya Rob bahwa perjalanan kami masih panjang Berliku dengan penuh hambatan dan rintangan Untuk itu kami mohon padamu ya Allah Ringankanlah perjuangan dan mudahkanlah perjalanan kami Allahumma yasir walatu asir Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus yang kau ridoi. Tampakkanlah yang benar adalah benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah yang salah jelas salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menghindarinya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu, dari nafsu yang tidak pantas dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ya Allah berikanlah kepada kami jiwa takwa lagi bersih Hanya engkau lah sebaik-baiknya yang membersihkan jiwa Robana zolamna anfusana wa ilam takfir lana Wa tarhamna lanakunana minal khosirin Alhamdulillah lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya minhum wal amwat Allahumma kana nabudu wa kana nasta'in Ihdina syirata mustaqim Syirata ladina an'am ta'alayhim Wairil maghdubi alayhim walad dolin Rabbana atina fi dunia hassanah Wa fil akhirati hassanah Wa kina azabanar Subhana rabbika rabbil izati amayasifun Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Aikimu salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh